Senjata Rusia yang menerapkan mata uang rubel sebagai alat pembayaran transaksi gasnya benar-benar ampuh memecah Eropa. Setidaknya ini terjadi ke Hungaria. Negara Uni Eropa atau UE yang juga anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyetujui pembayaran gas Rusia dengan mata uang rubel. Perdana Menteri Viktor Orban mengatakan hal tersebut dalam konferensi pers pada Rabu 5 April 2022 waktu setempat. Hungaria akan membayar pengiriman dalam rubel jika Rusia memintanya, ujarnya sebagaimana dimuat Reuters. Orban sendiri sudah lama diketahui dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Akhir pekan kemarin saat terpilih 4 kalinya pemimpin Hungaria, ia juga menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lawan. Ia menyebut lawan-lawannya antara lain birokrat Uni Eropa di Brusel, media global, sampai George Soros, dan Presiden Ukraina juga, tegasnya. Rusia merupakan eksportir gas alam terbesar Eropa. Hungaria sendiri membutuhkan pasokan gas alam Rusia sebanyak 25%. Hungaria memiliki kerjasama dengan Gazprom yang diharapkan mengirimkan 4, miliar meter kubik gas per tahunnya. Saat ini Hungaria tengah diselidiki Uni Eropa melalui prosedur disipliner karena rezim Orban yang sudah terlalu lama. Oke, sekian dulu untuk berita kali ini, dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.